Pertandingan semifinal sepak bola antara SMP Negeri 1 Torjun Sampang kontra SMP Negeri 5 Pulau Mandangin ricuh. Pemukulan terjadi saat wasit kepala menganulir gol bagi tim SMP Negeri 5 Pulau Mandangin. Kericuhan ini pecah dalam pertandingan semifinal sepak bola antara SMPN 1 Torjun Sampang melawan SMPN 5 Pulau Mandangin. Aksi saling kejar dan berujung pemukulan terjadi saat wasit kepala menganulir gol bagi tim SMPN 5 Pulau Mandangin. Pendukung yang tidak puas melampiaskan kekecewaannya kepada kubu lawan dengan berujung saling serang. Meski pertandingan sempat dihentikan, namun kericuhan justru pindah ke luar lapangan. Pasti betulnya 2-1. Iya. Menang kami jelas. Tapi kami belajar terbuka, belajar menerima kekalahan walaupun bukan kalah. Setelah kericuhan dan pertandingan dilanjutkan kembali, kedua pihak bersepakat untuk damai dan mengakhiri bentrokan. Dari Sampang, Jawa Timur, Faturrahman, iNews melaporkan.